Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim mengharumkan nama negara apabila menjadi warga Malaysia pertama dipilih sebagai Presiden Program Pengurusan Transformasi Sosial MOS di bawah Pertubuhan Pendidikan, Kebudayaan dan Saintifik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Beliau yang kini sedang berada di Paris bagi menghadiri mesyuarat pemilihan tersebut akan menerajui MOS untuk penggal 2015-2017. Dalam ucapan ringkasnya selepas memenangi jawatan itu, beliau komit untuk meneruskan usaha pengukuhan kerja sosial dan sains manusia yang dilakukan MOS selama ini. MOS dianggotai 35 negara anggota UNESCO antaranya China, Turki, Brazil, Kanada dan Indonesia.